Guys, kembali lagi ya di channel Didi Sardana, pastinya tempat di mana setiap hari akan ada keseruan baru dan kehebohan. Di sini masih ada Udin Barabere, guys ya. Barabara. Oh, gitu. Bere. Oh, beda dong, sini mundur dikit. Di sini. Coba di sini. Ya, Pak. Depannya kan masih joget-joget biasa. Oh iya. Coba. Belum. Maju. Depannya gimana? Gitu guys ya, ini ahlinya dia. Memang ini Udin Barabere hobinya joget aja. Katanya dia pulang sekolah joget ya. Lagi jam pelajaran, keluar kelas joget. Aduh, gara-gara joget viral dia kemana-mana ya kan. Kamu bisa berenang gak? Bisa. Kebetulan dia kemarin aku tanya, katanya hobinya mancing, main di kali, mencuci, semua. Jadi semua berhubungan sama air. Hari ini mumpung kita lagi di villa nih, aku mau tantang kamu main di air. Oke. Oke guys, ini ada teman-teman juga. Yuk, let's go, kita main lagi. Apa nih? Main air sekarang. Demen nih. Air-airan suka ya. Basah kan ya? Basah, yang belum pernah. Semua udah pernah. Ya gak apa-apa. Gini, kita akan bermain gini. Sini. Kita mau, aku mau adu kalian lama-lamaan di bawah air. Lagi. Oke. Tapi dengan kreatif ya. Jadi bisa pakai apa aja caranya yang ada di villa ini. Khusus yang ada di villa ini. Boleh dipakai. Alat bantuan. Boleh. Ya, apapun okay. Yang penting bisa bikin kita bertahan di bawah air. Siap. Jadi kita gini dulu. Nyebar dulu, waktunya 3 menit aja. 3 menit, silahkan cari alat-alat yang menurut kalian kita bisa di bawah air tapi bisa bernapas. Oke. Okay. Ya? Oke. Okay. Ya. Oke, okay, let's go. Nyebar. Bentar guys, aku berpikir guys ya, apa yang bisa di bawah air? Di sini, Pan. Aku tahu. Ini mobil ini enggak bisa. Di sini. Ini tempat kemarin kita main sembunyi-sembunyian. Kita cari barang di gudang, guys. Aduh, ketatap, guys. Lampu ini. Pompa bisa enggak? Bisa enggak pompa, guys? Enggak bisa kayaknya. Kayak box ini bisa kali boxnya. Plastik nggak bisa guys. Duh, bingung aku. Ya, belum berhasil guys. Di gudang nggak ada. Ini ada nih. Selang anggur tapi kecil banget. Aku nggak suka. Napasku gede soalnya guys. Nih. Lu kok diem aja lu? Aku pakai ini aja dah. Nah, kerannya jatuh. Nih. Aku pakai ini aja guys. Ini kayaknya bisa nih. Teori lama guys. Gini. Udah sip, aku pakai ini. Oke guys, sekarang aku mau cari alat buat nyelam nanti di sini. Aku masih bingung nyari apa yang paling enak ya. Apa ya? Kayaknya ember deh, ember. Ember kan gampang tuh. Kayak masih ada udara tuh di gininya. Ada lubang udara. Mana aku cari ember? Enggak ada ember. Nah. Oh, ada ember. Kayak di kamar mandi ember, guys. Sana, ini kamar mandinya. Sini. Wah, ini dia. Nih. Pasti aku yang menang nih. Coba Ya, aku jadi mau cari barang sesuatu dulu ya yang bisa untuk apa? Melindungi kepalaku dan bisa mengeluarkan udara ya. Coba sini dia. Aku cari dulu. Cari dulu guys. Apa ini? Kosong. Oh, ini. Ini apa ini? Oh, mainan anak bayi nih. Bukan. Gak bisa. Oh, ini. Bisa gak ini? Mana sih? Bukan. Nah, ini. Oh, sorry kameraman, sorry. Sengaja. Iya. Kita cari lagi ya, gak bisa itu. Bentar. Masih barang. Hey guys. Apa ketawa-ketawa? Ketawa-tawa. Nah ini aja kali ya. Ada makanan yang kita keluarin dulu. Tuh ada panci, tapi panci terlalu kecil kayaknya. Ini kontainer. Bisa nih guys. Ya, kita keluarin. Mulai. Nah, cakep. Yuk, kita pakai ini aja ya. Let's go. Oke. Jadi disuruh nyari gini ya. Apa yang gini untuk bisa nafas? Kayaknya dalam deh ada. Dalam. Langsung aja cari, enggak usah basa-basi. Nah, tadi bingung soalnya. Udah apa banyak yang keambil.
Yang bisa nafas itu apa ya? Donat, donat nggak bisa. Ini nggak mungkin. Ini bisa nih kayaknya. Ini bisa deh kayaknya. Lu aku buang dulu nih, masih ada sisa air. Ini bisa. Jadi nanti pas di air aku gini. Nyunyunyunyunyun yang gitu. Kita mau cari alat untuk di dalam air, guys. Kayak ada donat nih. Buat makan, guys. Apa ya bisa bertahan di dalam air? Kayaknya ini nih selang. Kayaknya nih bisa bertahan nih, guys. Duh, masuk, guys. Oke. Ini aku sama Intan enggak kebagian alat ini. Oh, bener, padahal gue tahu udah pernah muter-muter ya dari tadi ya. Iya. Udah kalau gitu aku jadi juri aja kali ya. Aku pakai ini aja. Gitu waktu aja. Begitu aja nanti. Kamu enggak dapat alat? Enggak ada alat. Ya udah kamu ngambil gambar di bawah. Iya, siap. Kamu jadi juri juga. Iya. Yang penting basah ya. Iya, aku kok ganti baju ya tadi putih. Ih, bahaya nanti. Yuk. Ingat anak, ingat istri. Kayaknya pas lagi sahur ya. Sahur. Ya, orang sahur ya, luar biasa. Ya, di Bali juga ada yang kayak gitu kalau mau nyepi. Iya, benar. Ya, ada. Oh, iya. Iya, keliling rumah orang-orang gitu ya. Rame apa, banget. Bilangnya sahur. Enggak. Ya. Mulai ya. Ya. Aku enggak megang apa-apa nih pakai timer ya. Pakai HP dong. HP. Dia kayaknya curang deh nanti tuh. Dia enggak bisa di air, bisa napas tuh dia tuh. Tapi ini gimana ini? Udah ya, aku megang HP ya. Ayo, sini let's go. Awas, barang-barang dulu. Ada duit nih, tadi menang gini aku. Enak aja. Nah, untung ada istri pendiri kasih kacamata renang aku. Aduh, kemasukan air lagi senjata napasku. Sumpah dalam banget. Sini, mepet sini. Kok kamu di atas? Sini aja kamu. Aku duduk ya. Nih, minggir enak, minggir. Kamu ngapain? Masukan air. Coba satu-satu nih, bisa nggak? Coba, aku coba ya. Aku ya, duluan ya. Nih, awas. Dihitung waktunya nih. Nggak usah. Coba dulu ya, percobaan ya. Tes. 1, 2, 3. Kenapa? Diminum masuk airnya. Dari sampingnya. Kan gini. Nggak bisa. Gak bisa. Coba yang lain, coba. Aku kayak paling lama. Bentar. Hei, sombong. Itu, jom. Ya. Yuk. 1, 2. Belum, Bet. Gini. Gak ada yang 5 detik dari tadi. Belum apa-apa. Kamu bisa? Bisa. Coba. Tanpa ini aja. Loh. Woi. Gak bisa lama dong nanti. Bisa. Pro player dia. Pro player. Marinir. Biasa di laut ya. Kamu hobinya ini mancing. Ini coba. 1, 2, 3. Udah hilang dia. Loh, bawah, tidur di bawah. Tidur dong. Iya benar. Udah. Berapa tuh? Udah sapu-sapu di bawah. Udah. Udah. Tidur dia di bawah. Kamu sering gini enggak dulu waktu kecil? Sering. Di sebelahnya kapal feri itu? Beda. Bukan. Ada loh. Bener enggak? Tahu enggak? Tahu. Di sebelah kapal feri itu. Ada kan? Iya. Ada loncat itu orang-orang berenang gitu. Iya. Makanya dia udah kamu coba dah. Sini. Ini malah. Tunggu dulu, aku bingung cara nafasnya. Kok aku gini nih dong? Kok aku gini? Pantes galonku hilang, ini galonku ya. 1, 2. Masih galon ini. 3. Ini challenge gagal. Luki bisa? Kalau ini kelihatan nih. Udah bertahan gitu lu, lama lu. Bukan batuk mulai.
ke bawah, ke bawah. Gak mau ke bawah nih ya. Gak bisa nih, gimana nih. Jadi tadi alat-alat yang kita kumpulkan ini semuanya belum berhasil. Udah gini aja deh, lomba tahan napas aja ya. Iya, tanpa alat. Tanpa alat. Nah, enggak usah pakai alat. Satu-satu. Enggak kelihatan. Rugi ada-ada aja lu. Bisa jadi pelampung nih. Iya, itu juga bisa. Yaudah, nih. Aku ada ide bagus. Ini. Nanti di video berikutnya kalau video ini tembus 50 ribu likes, aku mau bikin lomba menuhin galon tapi harus pakai sendok. Ya, nanti di video yang berikutnya aja. Ayo nah, kumpul baris-baris. Nanti apa gini? Ini berapa orang? 1 2 3. Hah? 5. 5. 5 ya, berarti udah 2 kali ya, 3 sama 2. Iya. 3 orang dulu. Kamu belakangan aja. Kamu kayaknya kuat deh. Kita aja. Ayo bertiga. Ya, ini pakai waktu ya. Timer. Begitu keluar kasih tahu angkanya. Berapa? Ya. Udah. Satu. Yuk. Satu, dua, tiga. Tinggal pulang. Biarin. Wah, lama dia. Udah 30 detik. Ketawa. Beda ketawa. Berapa? Tadi beda cuma 8 detik. Weh, sebentar coba. Beda cepet ya? 8 detik. Beda sebentar. 18. 33. Luar biasa ya. Berikutnya Lucky sama Udin. Udin. Nah ini. Kalau dia satu-satu aja, Lucky dulu. Lucky dulu. Satu, dua, tiga. Ketawa. Perutnya pegang. Betin. Anak-anak ini jahil-jahil semua guys. Awas lu, kata lumba-lumba lu. Enggak, kita kalau buat konten pokoknya cuma seru-seruan ya. Semuanya hiburan, senang-senang. Berapa lu? 18 detik. Oke. Berarti aku paling tinggi 30 ya, 33 ya. Sekarang Udin kan kita tes. 5 menit. Ini lama-lamaan ya. Lama-lamaan. Siap ya? Siap. Sama. Satu. Dia mau tidur. Dua. Tiga. Tiga. Tidur lagi, tidur bener dia. Aku ke bawah dulu guys. Hei, kan sapu-sapu. Punya kamera satu. Aku mau ke bawah. Masih. Wah. 16. Loh, tadi 8 deh. Yeay, bisa nyangka Yudi. Lagi, belum selesai. Oh, belum. Coba lagi sekarang. Berenang gini, ke sana ya. Ya. Tapi satu tarikan nafas. Oke. Ya. Waktu itu kan udah main waktu hujan-hujanan. Iya. Sampai ujung gitu. Ayo. Ayo. 1 2 3. Lagi. Ayo, Beda. Beda biasanya enggak bisa. Masih bisa kali ini. Beda tuh lemah jantungnya. Paru-parunya. Lucky sekarang Lucky. Ayo. 1 2 3. Berhasil. Udah bermalam di villa ini guys. Ini lumayan ya. Ini villa eksklusif ini, mahal ini kan. Itu udah ada yang jalan lagi tuh. 1 2 3. Berhasil. Anggap aja ini tepian laut. Tiba-tiba jadi Charles T2. Udin mau pakai ini. Udin enggak perlu kacamata dia. Kita lihat aksi Udin. Satu kali tarik nafas sampai di sini Udin. Ayo Udin, semangat. 1 2 3. Emang anak laut nih kayak asak dulu. Udah biasa dia.
Udah. Kejedot. Bagus banget guys, aku suka. Ini guys, ternyata kita sudah menemukan satu skill yang tersembunyi dari Udin, yaitu air. Yaudah guys, pokoknya kita menikmati ini ya, alam sambil menikmati villa bersama dengan Udin. Kita terakhir tutup dengan joget rame-rame di air. Joget di air guys. Siap Udin? Siap. Ayo kan. 1, 2, 3. Gimana sih?